lagi di Humas Vlog Series. Hari ini saya sudah berada di depan laboratorium CAT, tepatnya tempat pelaksanaan tes SKD untuk CPNS Kaltara 2018. Dan hari ini tanggal 1 November 2018 adalah hari perdana pelaksanaan tes. Ada sekitar 4.754 peserta yang mengikuti tes. Jadwal pelaksanaan SKD adalah dari tanggal 1 hingga 10 November 2018. Dan pelaksanaan SKD dilaksanakan dari hari Senin hingga hari Jumat. Satu hari ada 5 sesi kecuali hari Jumat. Dan dilaksanakan dari pukul 8 pagi hingga pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Ayo teman-teman yang sudah tidur silakan berdiri. Kalau keluar dari ruangan peserta sudah tahu dia harus atau tidak. Tapi di layar keluar. Satu sesi berdurasi 90 menit dan setiap peserta yang hadir diwajibkan hadir 90 menit sebelum ujian dimulai. Dan berikut kita saksikan prosesi dari awal peserta registrasi hingga dia masuk ke ruang tes.